Hai 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 Kop Indonesia. Kali ini Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Ada kemungkinan Liverpool dapatkan pemain incarannya di bursa Januari. Liverpool dilaporkan siap melakukan pergerakan untuk mengamankan jasa Jude Bellingham dari Borussia Dortmund di bursa Januari mendatang. Mereka siap bergerak lebih dulu dibandingkan tim rival. The Reds memang sudah lama menantikan kehadiran Bellingham. Mereka sempat dikaitkan dengan sosok asal Inggris pada musim panas kemarin. Namun realisasi transfer masih jauh panggang dari api. Namun belakangan mereka siap mengucurkan dana besar yang bakal memecah rekor Kop. Kesepakatan dengan agen Bellingham juga sudah mulai mereka jalankan dalam beberapa waktu belakangan. Artinya, jika transfer memecahkan rekor, angka yang mereka keluarkan untuk mendaratkan mantan pemain Birmingham City terbilang lumayan. Saat ini, rekor pembelian The Reds masih dipegang oleh Virgil van Dijk dengan transfer 85 juta pound kala direkrut dari Southampton pada 2017-2018 lalu. Selain itu, pergerakan lebih cepat yang mereka lakukan guna membuat mereka ada dalam pole position perburuan. Beberapa tim elit Eropa macam Real Madrid, Manchester City, Chelsea juga disebut tertarik. Laman Football Insider mengklaim jika Mark Bellingham, ayah dari Jude, yakni jika The Reds merupakan tim yang cocok untuk anaknya. Selain itu, fakta jika besar kemungkinan Liverpool akan main di Liga Champions musim depan bisa menjadi alasan tersendiri. Namun, laporan yang sama mengklaim jika Bellingham sudah mendapatkan lampu hijau untuk hengkang dari Dortmund pada bursa Januari mendatang. Namun, tim peminat harus mengeluarkan dana tak kurang dari 100 juta pound. Takumi Minamino, andai saya di Liverpool rutin bermain? Selama bertualang di Liverpool, Takumi Minamino merasa seperti kehilangan bola di kakinya. Striker AS Monaco Takumi Minamino mengungkapkan sejumlah kekecewaannya selama berbaju Liverpool. Kini tengah bersiap untuk membela Panji Jepang di Piala Dunia 2022, Minamino menggambarkan periode dia di Anfield. Attacker 27 tahun itu memuji 4 bekas rekan setimnya, termasuk salah satu yang selalu melakukan beberapa hal yang tak pernah terlihat sebelumnya di sesi latihan. Namun, dia juga menyayangkan beberapa hal semasa dia mengembangkan karir di klub Merseyside. Mohamed Salah dan Sadio Mane adalah dua pemain yang berlatih lebih banyak dibanding yang lainnya, tutur Minamino kepada Kyodo News Plus. Thiago menghadapi banyak cedera, tapi dia benar-benar profesional, mencoba untuk menghindari itu semua dengan melakukan latihan yang tak pernah saya lihat sebelumnya, tambah Minamino. James Milner adalah veteran sejati, akan tetapi dia lebih segar dibanding pemain manapun dan memimpin dengan suaranya dalam latihan, ungkap Minamino. Terkait periode sulit dia di Liverpool, Minamino melanjutkan, ada beberapa momen yang saya rasa, apa jadinya jika saya bermain rutin selama periode itu? Sambungnya. Sekarang ini saya berjuang untuk memastikan saya bisa mengatakan bahwa saya telah mendapatkan sesuatu sejak saat itu, ulasnya. Saya kehilangan perasaan terhadap bola di kaki saya juga dengan kepercayaan diri. Akan tetapi, saya akhirnya mendapatkan itu semua kembali dan saya bahkan lebih sebaik seiring kondisi fisik saya yang meningkat, ungkas Minamino. Piala Dunia 2022, Robertson jagokan Brazil juara. Bek Liverpool Andrew Robertson mengaku dirinya menjagokan Brazil sebagai juara Piala Dunia 2022 dan hal tersebut justru tak lepas dari tidak dipanggilnya Roberto Firmino ke skuad Samba. Pelatih timnas Brazil Tite memanggil 26 pemain untuk bermain di Qatar nanti. Di pos kiper ada nama seperti Alisson Becker dan Ederson, di lini belakang ada Thiago Silva, Bremer hingga Dani Alves. Sementara di lini tengah ada pemain seperti Casemiro, Fabinho, dan Bruno Guimarães. Di lini serang ada Anthony, Neymar, Vinicius Junior, hingga Gabriel Jesus. Lini tersebut dipenuhi banyak pemain top sampai-sampai pemain sekaliber Roberto Firmino pun tak diajak ke Qatar. Roberto Firmino sendiri sebenarnya sedang tampil cukup bagus bersama Liverpool pada musim 2022-2023 ini. Ia mengemas 9 gol dan 4 assist dari 21 laga di semua ajang kompetisi. Firmino kemudian angkat bicara soal keputusan Tite yang tak memanggilnya gabung timnas Brazil. Ia mengaku kecewa namun yakin hal tersebut merupakan rencana terbaik yang dipersiapkan oleh Tuhan baginya.
Piala Dunia adalah mimpi bagi setiap pemain dan bagi saya itu tidak akan berbeda. Kemarin pengumuman tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya, tetapi saya tetap melihat ke belakang dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sudah menjalani sebagian besar mimpi saya, tulisnya di akun Instagram pribadi. Saya ingin memberikan hormat dan mengucapkan selamat kepada semua yang dipanggil. Hal itu akan selalu menjadi suatu kehormatan untuk membela negara, sambungnya. Fabinho ke Casemiro, kamu gabung klub IPL yang salah. Gelandang Liverpool, Fabinho, mengomentari kepindahan Casemiro ke Manchester United. Ia menilai sang gelandang bergabung dengan klub IPL yang salah. Selama 6 tahun terakhir, Casemiro punya reputasi yang bagus di jagat sepak bola. Ia dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia berkat penampilan apiknya di Real Madrid. Pada musim panas kemarin, Casemiro membuat keputusan besar dalam perbaikan. Ia memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid dan pindah ke Manchester United. Fabinho, sebagai rekan senegara Casemiro, mengaku tidak kaget dengan kepindahan sang gelandang. Ia mengaku sudah lama mengetahui bahwa Casemiro akan pindah klub. Dalam wawancaranya dengan UOL Esport, Fabinho mengakui bahwa ia tidak kaget mendengar Casemiro pindah ke Manchester United. Ia sudah tahu sejak lama bahwa kompatriotnya itu memendam hasrat untuk bermain di EPL. Dia, Casemiro, sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia ingin bermain di Premier League, ujar Fabinho. Pada kesempatan yang sama, Fabinho sedikit meledek Casemiro. Dia menilai sang gelandang telah salah memilih klub. Dia, Casemiro, Fred, Anthony, dan banyak pemain Brazil lainnya bermain di Premier League. Namun sayangnya mereka bergabung dengan tim yang gagal di negara ini, kelakar Fabinho. Ya, Casemiro adalah pemain yang bagus, namun saya harap dia tidak membuat Manchester United menjadi jauh lebih jago dari saat ini, ia menandaskan. Hai hai hai, Kop Indonesia. Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box.